Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue, Cil. Dan di video kali ini kalian bakal menyaksikan Party Top Global Hero melawan RRQ Dairen, guys, ya, kelas. Party Top Global Hero siapa aja, bang? Oke, yang pertama ada Bapak Julianti, ya, guys, ya, kelas, ya. Terus ada Bapak Jongsong, Bapak Aldos, ya, Top Global Hanzo. Dan yang terakhir ada Top Global Edit, ya. Ini lumayan baru, ya, di channel gue, guys, ya. Ada Top Global Edit muncul, guys. Dan dari pihak musuh ada siapa aja, bang? Oke, yang pertama ada Chow, ya. Ini Chow-nya Top Global 5 Chow, guys, kalau nggak salah, guys, ya. Terus ada Joy, oke. Ada Arlot, ya. Arlotnya ini pakai RRQ Dairen, ya. Gimana, guys? Anu, ya, apa RRQ Dairennya pakai Arlot, guys, ya. Terus ada Claude, oke. Dan yang terakhir ada Faramis, guys. Di sini dari segi draw pick bagus banget, ya. Claude-nya pakai Purify dan Faramisnya juga pakai Purify, guys. Salah satu counter dari meta Ciki, ya, guys, ya. Dan di sini gue juga pakai Purify. Kenapa Purify, bang? Iya, karena ada Bapak Chow, guys, ya. Kita bisa ditendang-tendang, coy, palanya, ya. Sama juga ada anu, ya, ada Faramis, guys, ya. Kita bisa ditarik-tarik pakai skill 1 Faramis, ya. Jadi lebih baik kita pakai Purify, guys. Oke, kira-kira gimana gameplaynya? Seperti biasa dong, guys, ya. Sebelum masuk ke gameplay, buat kalian yang sibuk nggak sempat pusing, ya kan, Mojoki bisa klik linknya ada di deskripsi, guys. Dan kita langsung saja ke gamenya, ya. Party Top Global Hero melawan Party RRQ Dairen, guys. Welcome to Mobile Legend, ya. Gamenya sudah dimulai, ya. Kita anuin dulu, ya, suara, ya, sound, ya, di volume dulu, guys, ya, karena suaranya bakal kecil sekali. Oh ya, di sini speakernya gua nonaktifkan, ya, walaupun ada Halcyon sama Edit ngomong, ya. Kenapa, bang? Karena gua nggak bisa join voice, guys. Ketika gua merecord, gua nggak bisa join voice mereka, ya, guys, ya. Suaranya bakalan hilang, guys. Jadi nanti yang record cuma suara mereka ngomong aja, guys, ya. Nggak ada suara in game dan suara gua. Kampret sekali, ya. Gua masih mencari cara sih biar kerecord semuanya, guys, ya. Dan sampai sekarang gua belum tahu cara itu, ya. Cara satu-satunya adalah pakai PC, ya. Pakai PC terus ngomongnya lewat Discord, ya, biar teman-teman kita ada suaranya, ya. Mungkin next, ya, guys, ya. Oh ya, guys, seperti biasa, guys, awalan game, ya, Jongsong kita merusuh dan dapat buff, coy. Kelas sekali, ya, Bapak Zan kita mendapatkan buff biru, ya. Mantap jiwa, coy. Bang, spill emblem dong, nanti gua like plus subscribe, oke. Emblem tadi udah sempat gua share sebenarnya di awal, ya, dikit, ya. Ini gua share lagi, ya, emblem gua pakai yang ini, guys. Oke, ya, emblem sudah, ya. Kita clear minion santu, ya, cari level 3, guys. Oke, nice banget kita nggak level 3, ya. Kampret lah, ya, guys, ya. Ini nih Chow, kita bisa pukul-pukul dia, guys. Dikit-dikit, ya, lumayan, guys, ya. Memberikan damage, ya. Ini nih kita kasih serigala duar. Oke, nice banget, guys, ya. Dapat cicil-cicil lumayan, ya. Baju Chow-nya robek, ya, guys, ya. Sik-sik-sik. Bajunya robek dikit, ya. Dari Chow tadi kena serigala, ya. Oke. Kita berhasil mengganggu farmingan dari Joy, ya. Walaupun kita nggak dapet farmingannya, itu lumayan, guys. Mengganggu farmingan musuh, ya. Mantap jiwa, ya. Di sini kita clear minion dulu santuy, ya. Oke, nice, kita udah level 3. Terus kemana, bang? Kemana, Nits? Anjas. Sabar, selo. Kita tunggu Faramis, ya, guys, ya. Barangkali lewat sini, Nits. Waduh, nggak jadi lewat sini, guys, ya. Joy deh, Joy. Ayo lewat sini dong. Wah, lama. Nggak ada yang mau lewat sini, ya. Keren sekali, ya, makro dari musuh, ya, guys, ya. Nggak lewat rumput sembarangan gitu, guys, ya. 3, 1, 2, kabur. Oke, nice sekali farmingannya. Waduh, di retri, coy. Kita infoin, ya, R, ya. Buat kalian yang belum tahu, R itu apa? Retri, ya, guys, ya. Bukan roti, ya, teman-teman, ya. Terus kemana, bang? Kita ke bawah, ya, ke XP lane, guys. Wow, ada first blow dari RRQ Dairen yang mendapatkan seorang Hanzo, ya, guys, ya. Kelas sekali RRQ Dairen ini, memang gak ada obat, guys, ya. Minta Aldos, minta minionnya. Nah, minta minion, guys, ya. Tapi last hitnya dikasih Aldos aja, guys, ya. Ayo Aldos pukul, nice, guys, ya. Kita dapat plus 43 gold dan langsung naik sama Jongsong pakai mantra. Kemana, Nits? Ya ampun, cuy. Udah langsung dibegal aja, guys. Pukul Chow-nya, nice banget. Chow-nya meninggoy. Nah, Joy-nya sekarang di ulti Aldos auto meninggoy, guys, ya. Tapi enggak sih, itu udah Faramis, guys. Ya kan, Faramisnya ulti, guys, ya. Curang, ya, dia bawanya Muxizat, guys. 2-1 gajah Claude. Walah, Claude-nya berhasil bisa meninggoy ternyata, guys. Range-nya Edit lumayan jauh, ya, guys, ya. Buset, nggak mati Joy-nya, guys, ya. Nggak apa-apa, ya, aman aja. Yang penting apa, bang? Yang penting dari tim kita selamat sentosa semuanya, ya. Oke, guys, ya. Ini RRQ Dairen-nya ngekill Hanzo terus, ya. Keren banget, ya. Ini kita bunuh dulu, guys, Chow-nya, guys. Tidak, guys, sekarang sekali Chow-nya. Walah, mak, nggak kekejar, ya, guys, ya. Malah kita yang dikejar. Tapi tenang aja. Karena apa, bang? Karena ada 3, 1, 2. Selamat. Anjas, combo burung, ya, buat kalian yang belum tahu, ya. Combo yang berakhiran skill 2 itu bisa imunisasi terhadap anu-anuan, guys, ya. Sehingga kita bisa selamat, ya. Di sini gue memutuskan gak jadi recall. Kenapa, bang? Karena ada minion itu, ya. Lumayan, ya, satu wave, guys. Kita bisa clear minion dulu, terus kita baru pulang, ya, guys, ya. 2, 3, 1, serigala cinta. Terus kita langsung recall saja, guys.
Abis recall kemana bang? Kemana nih Anjas? Pakai mantra Gis ya. Waduh udah killing spree saja ya RRQ Diary-nya Gis. Kampret sekali ya. Jago sekali ya Gis ya. Pro player dari RRQ ini Gis ya. Ya udahlah ya, kita selau santu ya. Kita cari MM-nya saja kali ya. Ayo Jongsong, kita mendapatkan MM. Keren sih. Waduh ada CCTV Gis, terlihat Gis. Nah Aldous-nya ulti, Claudinya terlihat di sana, langsung gaskan saja 2, 3, 1, 2 dan nggak banget don, nice ya nggak don guys, kita cuma dapat assist ya, nggak apa-apa ya, yang penting Claudinya meninggoy guys. Bang kok kombonya nggak 3, 2, 1? Iya kalau lawannya Claudie dengan spell purify, sebentar guys, kita anu dulu guys, kasih gajah dulu guys, pukul-pukul yang ada dulu guys ya, oke. Pukul terus, waduh mukjizat coy, Faramis-nya ultinya 3, 1, 2 set. Faramis-nya meninggoy, nice sekali dan kita juga meninggoy guys ya. Anjay lah, asis kita 5 ya, kita nggak dapet kill sama sekali. Aduh, kampret guys ya. Oh ya tadi apa ya, anu ya, kalau kita ngomboin Claudie dengan spell purify itu kita combo burung aja ya, combo yang berairan dengan skill 2 guys ya. Karena apa bang? Karena kalau kita pakai 3-2-1 guys ya, dia purify itu nggak kena ya. Jadi combo yang berairan dengan skill 2 ya guys ya, kalau Claudie-nya purify ya. Terus kemana bang? Ini Faramis 2, 3, 2, 1 dan nggak bang, ditendang ya guys ya, kampret sekali coy. Faramisnya sekarat, nice banget Faramisnya meninggoy guys. Dan kita telah mendapatkan assist sebanyak 6 ya guys ya, tanpa kill sama sekali, kampret lah. Nggak dapet kill mungkin karena belum like dan subscribe bang yang nonton. Oh iya guys ya, bantu like subscribe ya guys ya. Karena apa? Karena 3-2-1 ke arah RRQ Diren ya. Tapi sakit sekali guys ya, kita kabur saja. Terus kemana bang? Recall. Nah kalau udah recall, terus kemana bang? Kemana nih Anjas? Kita ke mid lane dulu, selalu santuy guys ya. Itu BTW tadi Arlotnya terseuzun guys ya, jadi assist kita nambah ya, jadi 7 ya. Sebelumnya jadi 6 ya guys ya, sebelumnya 6 terus sekarang 7. Terus kemana bang? Kita jalan sama Jongsong pakai mantra guys ya. Mantranya apa bang? Chill. Kemana nih? Let's go guys ya. Sabar ya, hati-hati ya. Ini agak susah ditab. Oke ya, nabraknya sebuah RRQ Diren ya, Arlot ya, yang sangat tebal ya. Ini susah sekali guys, mau nabrak siapa ya? Claudie ada purify, RRQ Diren ininya mempunyai ketebalan yang sangat tebal ya guys ya. Kita kasih gajah dulu, oke. Dimasukin guys di dalam turret, kampret sekali ya. Ini minion midnya, aduh turret midnya hancur dong. Unes banget ya, ada hancur dan ada edit. Kita skill 2 ke arah, walah Faramisnya purify coy. Oke mantap sekali, Arlotnya meninggoy guys ya. Terus kemana bang? Sabar guys, ini pertaruhan harga mid ya guys ya. Turret mid ini mahal guys, jadi di mid ramai sekali ya, 40 juta orang di sini guys ya. Oke ditendang, set kita kasih serigala, set kecoh bang, bunuh coden gak bang? Don, akhirnya coy dapat. Oke mantap jiwa ya, flicker ya dari cow ya. Ini bisa dibunuh Faramis, 3, 2, 1. Oke ya, setelah sekian lama akhirnya gue dapat kill 1 tadi ya dari Bapak Cow ya guys ya. Asisnya 9 bukan main guys. Combo skill 2 kabur, oke mantap jiwa. Arlotnya menampar tapi tidak kena ya guys ya. Kita clear minion dulu ya, itu udah pasti dapat sih kayaknya guys ya. Enggak guys ya, kita bantuin ya serigala cinta. Oke pukul, nice banget. Arlotnya meninggoy enggak bang? Enggak ya. Ih gold like coy dari editnya ternyata guys. 2, 3, 1 dan mantap sekali ya editnya, double mengekill guys ya. Seperti biasa kita hanya assist ya, cownya kita pukulin terus guys. Top global 5 cow, skill 1, oke triple kill dari edit ya, dan assist kita 12 ya teman-teman ya. The real Julian support coy, mantap sekali ya. Yaudah gak apa-apa ya guys ya. Yang penting apa bang? Yang penting turret midnya hancur nih. Nice sekali turretnya hancur, kita jalan sama Jongsong pakai mantra guys ya. Mantranya apa bang? Chill. Kemana nih? Let's go ya. Sabar dulu ya, semoga dapet Claudie yang lagi ngelamun jorok ya guys ya, biar bisa kita komboin ya. Sik. Nah itu dia Claudie-nya ya, duar. Nice sekali, Claudie-nya ternyata nggak lagi melamun guys ya, Claudie-nya lagi fokus coy. Waduh, cownya ditendang. Johnsonnya apa sih anjay lagi sih? Aldousnya ditendang cow ya guys ya. Kita sabar dulu ya, kita pulang lagi ya. Ini farming guys, lumayan guys. Mipri, nice sekali. Edit, oke editnya mau ulti. Buset guys, edit. Dapet Farami coy. Turret midnya hancur, kelas. 2, 1, 3. Oke, kabur.
tabrak dia. Nah ini udah pasti mati guys ya. Bang, coba anu-anuin Arlet, Bang. Nah. Bucit darahnya enggak ini lagi, guys. Penuh lagi dia, guys. Oke, akhirnya Arlotnya meninggal ya, tapi enggak sama kita ya. Nice banget ya, Claudinya juga meninggal, enggak kill dari Hanzo ya. Mid-nya bisa kita gas kayaknya ya. Kita coba ya, guys ya. Cow-nya guys, waduh flicker dan langsung menghilang saja. Keren sekali ya top global cow itu ya guys ya. Terus kemana bang kita pulang ya, recall ya guys ya. Assist gua 14 guys ya, melebihi assist Jongsong ya. Assist Jongsong aja sebuah tanknya 9 guys, assist gua 14, kampret. Gak dikasih kill kita ya guys ya, tapi gak apa-apa, tetap tenang, selalu santuy. Kemana bang, kemana nih, let's go ya. Ada Lord ya teman-teman ya, hati-hati ya. Jangan sampai Lordnya dapat musuh ya. Nice banget, Arlo 3-2-1 den gak bang? Arlo tebal sekali dan kita malah meninggoy guys. Ulti dari seorang Chow dan Faramis ya. Jadi kita infoin ya, Uchiha ya. Uchow ya guys ya. Uchiha bang bukan, Uchow guys ya. Cuman gua mager ngetik ya karena typo gua guys. Kalau ngetik panjang-panjang guys ya. Ini ada war ya, kita lihat guys ya. Jongsongnya seorang diri, duar di begal lagi sama bang Arlo coy. RR Kidairen memang gak ada obat guys. Kita lihat ya editnya ya. Apakah edit masih bisa selamat guys? Set, ulti edit. Oh gak ada ulti guys. Oh ada. Kita lihat guys, edit versus everybody. Waduh ditendang coy ya. Akhirnya edit kita terseuzon coy. Bang mau lihat burung Julian dong. Nah ini adalah burungnya Julian ya guys ya. Kelas ya, burungnya keren ya. Ini gue masih sampai sekarang gak tahu guys, ini burungnya Julian, ini burung elang atau burung hantu, gue kurang tahu ya guys ya. Mungkin buat kalian yang tahu bisa ditulis di kolom anu ya, kolom komentar ya. Kita jalan lagi sama Jongsong pakai mantra. Kemana nih, let's go ya. Oke ada Joy nge-slide. Nah Joynya udah nge-slide. 3-2-1-4 don kelas. Akhirnya kita mendapatkan kill kedua di menit 10.50 guys ya. Anjay, menit 10 baru kill 2 ya. Ya udah gak apa-apa guys ya, karena Julian support memang gitu ya. Oke Jongsongnya meninggoy. Hanzo, apakah Hanzo akan Hanzonya mau dikejar guys. Hanzonya mau dikejar Bapak Deren guys. Kita cover menggunakan gajah cinta melayang terbang. Duar, nice sekali ya. Kita berhasil mengcover RR Kidairen. Mengcover Hanzo dari RR Kidairen ya guys ya. Aduh editnya ditendang cow. Bisa dibalikin nih. Set gajah cinta melayang terbang. Oke cownya flicker. Ya bisa deh. Buset guys, edit life tool-nya juga kencang parah ya kalau staff-nya penuh guys. Oke, mantap sekali ya RR Kidairennya meninggoy. Kita pulang saja guys, karena Jongsong kita mau hidup ya. Kita pulang buat sama Jongsong guys. Godlike ternyata Hanzonya coy. Tuan suka ya guys ya, mantap sekali party top global hero guys. Terus kemana bang, kemana nih, let's go ya. Semoga aja dapat seseorang duar. Lagi-lagi dapat cow. 3-2-1 nggak meninggoy guys. Cownya udah beli radian, jadi kita purify di sini langsung recall. Nah kalau udah recall kita langsung naik sama Jongsong guys ya. Langsung ditunggu Bapak Jongsong ya, mantap sekali ya. Kita jalan lagi kemana bang, kemana nih, let's go ya. Sabar, nah itu Aldosnya kayaknya mau digeng. Dapat Claudia mantap nih. Oke, enggak guys ya. Enggak dapat. Oke, turun. 3-1-2. Waduh, Claudianya udah anu ya. Udah keburu pindah, guys. Ini warnya buset ya. Nice banget ya. Faramis ultinya keluar, guys. Sehingga ini bisa Lord sih harusnya ya. Karena musuhnya udah keluar skill banyak ya. Coba aja Lord ya, teman-teman ya. Jongsongnya ultinya 3 detik ya. Terus kemana bang kita bisa mengcover Aldous atau ke Lordnya guys? Tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau seperti ini sih ya, mendingan cover Aldous ya. Cover Aldous ya. Bang, coba anu-anuin Arlotnya dong bang. Oke, 2-3-2-1-4. Alamak, kita gak dapat kill coy. Assist kita telah mencapai 16 ya guys ya. Bukan main, kita ditendang, ada purify selaw aja guys. 2-3, serigala cintanya kita kasih ke... Gak usah guys, gak usah kasih ke siapa-siapa guys. Kita naik Johnson, waduh Jongsongnya anu ya, dipinjam sama Aldous ya guys ya. Sik. Tapi malah turun Aldousnya guys. Kampret ya. Nah ini dia guys, Jongsongnya sengaja meledakkan dirinya ya. Biar apa bang? Biar bisa combo sama kita ya. Karena Johnson tanpa combo teman-temannya itu juga susah ya guys ya. Sama ya, saling menguntungkan ya. Julian juga tanpa Jongsong hanyalah bapak-bapak jalan kaki guys ya. Jadi apa bang, jadi memang Mobile Legend ini lebih bagus jika kita combo ya. Kayak combo meta cikini guys, Jongsong Julian ya. Atau meta Digi Bruno ya kan ya. Itu namanya combo guys. Kita jalan langsung saja menggunakan mantra. Kemana nih, let's go ya. Lordnya udah jalan di bawah, semoga aja kita dapet. Oke, nggak dapet guys. Claudenya lincah ya, kita 3-1-2 aja guys. Alamat, terjebak pula co. Tolong, waduh terjebak guys. Ya udah aman aja guys.
Kita coba push yuk. Oh nggak bisa ya. 3-1-2 kabur. Jongsong kita meninggoy guys. Edit masih ada edit. Oke editnya ditampar ya. Sabar guys ya. Oke sudah ya. Warnya sudah guys. Oh ini masih ada Hanzo guys. Hanzo coba dapetin turret ya. Oh nggak guys ya. Dikejar Joy guys. Joynya ulti. Ih, sakit sekali ya. Waduh ini udah bahaya nih guys. Udah semakin late game ya. Wih ada cowok menghilang. Tapi menghilangnya sampai situ doang guys ya. Sik. Udah abis guys konsilin mereka guys. 3-1. Kaburnya pakai skill 2 ya. Duh purify anjay lah. Skill 2 kita telat coy. Kampret. Tapi gak apa-apa ya, itu bisa menghilangkan ulti cowok ya. Tapi dengan purify ya, bukan dengan skill 2 guys. Nah ini dia. Akhirnya bisa dibunuh nih. Waduh enggak ya. Flicker ulti cow ya, UF cow ya guys ya, kita infoin ya. UF Chiyu ya, gak apa-apa ya, tipe dikit gak ngaruh guys ya. Gasken ya, Faramisnya udah meninggoy guys sama Hanzo, mantap jiwa guys. Dapet Joy, oke 3-1 udah meninggoy. Lalu kita skill 2 ke cow, oh jangan guys. Sabar ya, kita kasih gajah aja, 2-1 gajah cinta, duar. Terus gimana bang, waduh gak bisa meninggoy guys. Anjay guys ya, Aldusnya cuma memerlukan 1 hit ya buat mukul Claude ya. Langsung meninggoy Claude-nya guys. Dan gamenya sudah ter end. Mantap sekali ya. Padahal kita mau kill Faramis dulu ya. Kill kita baru 3 cok. Ya ampun guys ya. Yaudahlah ya gak apa-apa ya. Yang penting menang ya guys ya. Oh ya video ini ketika gue masih mythical immortal 160 ya. Untuk sekarang udah 700-an ya. Jadi video ini udah lumayan jauh ya. Tapi gak apa-apa ya. Ini sebagai bukti perjuangan Bapak Julianto mengempus MMR ya. Melawan pro player ya guys ya. Gila sekali ya. Asisnya 17 guys. Bukan main ya guys ya. Melebihi asisnya Jongsong ya bahkan ya. Jongsong aja 15 doang ya. Kill kita cuma 3 ya. Udahlah ya gak apa-apa. Yang penting menang guys ya. Dan seperti biasa kita spill dulu ya musuh-musuhnya ya guys ya. Apakah real RRQ Diren atau bukan, kita lihat guys. Nah ini dia akunya ya guys ya, RRQ COD ya. Ini masa-masa dimana dia baru masuk guys. Masa-masa dimana dia baru masuk ya guys ya. Tapi ini akunya RRQ Diren ya tuh, player profesional soalnya ya guys ya. Terus kita coba cek yang lainnya ya guys ya. Ada ini ya, top global 5 cow ya, Bruce Lee ya. Nah ini guys ya, global nomor 5 cow ya. Pantesan cownya ini sangatlah menyebalkan sekali dia guys. Bisa menendang-nendang pala kita terus menerus ya guys ya. Jadi apa bang, jadi gua kira cukup ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye-bye.